Ini setelah panas, langsung kita masukkan bumbunya. Siap. Wangi nih, Rek. Langsung kita masukkan, ini ada jamur totolenya. Jamur, kaldu jamur. Oke, siap. Sudah. Mau juga kamu, bro? Oke. Kita masukin kerupuknya anak jaksel. Kita mulai ya. Sekarang dari Sabang sampai Merauke, keluarkan dulu passwordnya. Kita keluarkan dulu passwordnya. Passwordnya awor. Gak ada uangnya ya. Ada uangnya. Aku ngimpi apa didatangin jenengan, orang yang lagi viral di Indonesia. Kenapa kok bisa viral? Ya itu karena mungkin aku masak-masak ngawur-ngawur di pinggir jalan, jeroan aku gantung-gantung. Organ-organ semuanya, itulah. Ini makanya, kayaknya karena tatunya jenengan gini. Iya. Aku juga kayak ngimpi biasanya lihat di YouTube tiba-tiba ketemu orangnya langsung. Weh, tepuk tangan dulu buat bangsa. Tadi ada yang DM ke aku loh, Mas. Apa artinya bangsat itu gitu? Wah, bangsat itu singkatan dari Simon, Abdi, sama Doni. Namanya jenengan? Iya, nama saya, teman saya dua yang membuka bisnis Gomdro Bangsat itu. Oh gitu. Bukan nasi Madura bangsat, bukan. Tapi pada D. Oh nggih. Tapi takutnya mikirnya, wah itu dibangsat-bangsatin, bukan. Oh gitu. Iya. Oh dibangsat-bangsatin, apa sih? Sama ini ada yang DM tadi ke aku nanyain. Oh my, aku penasaran doang dengan tato yang ada di matanya bangsat. Gitu. Boleh nggak ditunjukin ke kamera dua, Kak? Pelan-pelan banget. Tutup lagi, masih tutup. Yang satunya itu sebenarnya hate. Yang satunya love, jadi ini love hate. Monggo silakan masak. Sekarang dapurku ini tak serahkan ke jenengan. Tolong. Oke, siap. Jangan diobrak-abrik. Siap, bosku. Jadi awalnya ini bro, kita masukkan bawang putih sama bawang merahnya. Untuk ukuran siungnya berapa nggak usah karena terlalu alay ya, harus dijelaskan. Lalu kita masukin cabai keritingnya. Ini aku udah cuci tangan ya, aman bro. Ini terus kita masukin si cabai rawitnya. Aduh, cabai rawit agak mahal mas. Aman, aman. Karena sekarang lebih baik makan cabai daripada makan daging, makanya harganya 100.000. Gila ya? 1 kilo bro. Pakai terasi nggak mas? Pakai terasi. Wes. Pakai terasi. Wah ini beneran tak abrik-abrik temennya nih ya. Loh, kok tahu tempatnya? Ya bro, kan pasti ning kene to, gak mungkin ning mburi ngono. Oh iya iya iya, terus tempat-tempat penggorengannya nih. Penggorengan iki biasanya disingit nang daerah-daerah kene iki. Wes kene wae iki. Lho kok tahu? Bener iki. Nah, to. Wah, iki enggak biasa masak pakai peralatan ngene-ngene iki sebenarnya. Tapi ini aku bantu dari belakang jenengan ya. Biar enggak bosen. Oke. Nanti mas, lah turung-turung sudah jatuh, Ray, apa lagi? Jangan kaget, santai aja. Mau pakai jelantah minyak goreng bersih atau pakai mentega? Pakai minyak goreng aja, kalau pakai ini nanti karakternya nasi gorengnya berubah. Sambil nunggu minyaknya panas, Saman bisa nyanyi nggak? Oh, bisa dong. Nyanyi Jawa. Yang Jawa nyanyi apa, Saman? Ceritane wayang Jawi. Yeah.
Eh projo ngaling kau istatiawu rahwon narocarane kare keker nyolong sinto. Pak, ya, ini kalau diterusin kita ini, Pak. Iya, ya, akhirnya tadi nyanyi acaranya. Kita tunggu panas dulu ini ya. Iya. Ini setelah panas, langsung kita masukkan bumbunya. Ya. Wangi nih, Rek. To the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. We'll be here, standing in a blurry thing. No one else can see us. Live your life within the moment. Garamnya lumayan lah, Kak. Palingnya oke, siap. Siap. Biar imunisasi ya, Pak. Langsung kita masukkan ini ada jamur totolenya. Jamur kaldu jamur. Oke, siap. Sudah. Mau juga kamu, Bro? Oke. Kurang ajar ya. Ya, kita cicipin dulu. Senyum dong, Bro. Jangan serius-serius, Bro. Dapur mahal, Bro. Wah, biasanya kalau masak emang udah kayak gini loh, mau gimana. Oh iya. Masa ya Allah, ya. Dimasukin aja cabenya rek, kurang ajar. Ya, kalau udah kayak gini langsung kita masukin nasinya, Bro. Nah. Jos. Kak, udah mau mateng aku masuk ya? Siap dong. Soalnya tadi itu kewahing-wahing. Siap. Boleh cobain nggak? Wih, penampakannya cantik dong. Banget. Ya. Apalagi gitu. Dikelek anu-anu. Nah, ini caranya. Dan ini nggak tak kasih kecap asin. Panas, Kak. Ini cara nyobain makanan ala bangsat nih. Keren ya? Iya. Pakai kerupuk. Benar, Rek. Iya, ada kerupuk ya. Wes mateng, Mas. Lapar aku. Siap, yuk. Iji, loro, lu, wes rek. Cukup? Cukup ya. Beneran? Satu lagi deh. Sah. Wow. Mantap. Kita keluarkan dulu passwordnya, amor, amor. Amor. Waduh, mantap. Akan langsung ngomong ya. Goreng bakat tangan. Siap. Ya. Tanya kita aja ya. Wah, ngeri. Bismillahirrahmanirrahim. Salah sih ya. Ada sedikit ini, ada sedikit aroma smoky dari ini, apa namanya tadi? Yang slice itu. Apa jenisnya orang ham. Ya? Oh, ham. Ham. Ham apa ham? Ham lah baju. Ham-ham lah. Ham-ham sama aja lah. Ya, norak-norak gimana gitu kita. Wah, keren. Petainya kemeplus ya. Waduh, apa ya, Pak? Kemeplus. Aduh. Kemeplus, kemeplus ya, Pak.
Bahasa ndi iku, Mas? Bahasa anu tadi itu Jawa yang lumayan lumayan kasar agak kental. Enak ya. Ini pada saat kalian buka mulut nasinya masuk. Rasanya berpelangi, berkarakter. Soalnya di dalam tuh campur aduk gitu loh. Tuh. Daging ayam, bumbu yang melimpah, pedes, petis, semuanya masuk ya, enak ya. Ayo Mas, bareng Mas. Yuk. Sampai bentar masak ya. Petisnya masih kraus-kraus. Enak ini. Menurut jenengan nasi gorengnya dimakan siang hari apa malam hari? Pagi, siang, sore mantep. Oh gitu. Kalau malam kayaknya jangan. Kalau ciuman ya bahaya ya. Pasangannya melarikan diri ya. Iyalah. Iya. Mau peti. Iya. Enggak mungkin dong. Bukti petinya masih kraus-kraus. Ya ampun, Mas. Enak. Aku kadang heran loh. Apa-apa? Heran kok aku bisa masak enak kadang-kadang. Kadang-kadang kayak gitu aku. Beneran loh. Iya. Kadang-kadang kok beneran dong. Iya. Kadang-kadang kok aku sok masak enak. Kadang-kadang seperti itu aku. Sampean iki sombong apa ya apa karepe? Yo enggak. Tongkak. Heeh. Oh, tongkak. Ayo, Mas. Yo, gas. Wah, sama cabe hijau sok. Anu ya, rebus-rebus ya. Apa kabar ntar kamar mandi, Mas? Wah. Aku belum ke kamar mandinya, Oma ya. Boleh-boleh habis ini. Oh pedas rek. Kerupuknya lali. Ya, yang enak rek. Lali kerupuknya, ambil. Juga main. Iya, ayo, ayo. Saya maafkan gini kan ya. Nah, nih mes, sampun. Nih mas, biar mantap loh. Nah. Wah iya. Yuk. Ini cara makannya anak Jakarta Selatan. Iya, ini makannya anak Jaksel bro. Wah. Di sendok pakai kerupau. Ayo. Ayo bro. Ya. Nak. Lebih mantap, bro. Tapinya kita kultus, bro. Nggak ya? Ini menurut Oma adalah nasi goreng gila yang super sangat enak sekali. Aku surprise dengan rasanya. Tak pikir ya memang pintar masak, tapi nggak seenak ini gitu loh. Rasanya campur aduk banget. Nasi goreng gila yang menurut Oma super sangat berkarakter. Siap. Iya. Imagine kalau ini masaknya pakai arang. Hmm. Di dapur-dapur yang pakai bambu itu apa enggak tambah enak banget? Wah. Ya. Lebih keren. Heeh. Kerupuk puli Jaksel enak banget tuh. Kerupuk bawang ya. Kerupuk bawang. Apalagi kalau ngutang. Enak lagi tuh. Nih. Penampakannya cantik. Warna-warni. Enggak pucet gitu, Mas. Iya. Ya. Bareng-bareng apa, Rek? Ngoyok, oh, ya, Rek. Ngoyok ya, Rek. Oh iya. Ada luwe di dalam oh, ini. Oh iya. Sabar. Siap. Kalau ini cara makannya anak Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, Jakpus. Nggak worry, Meji. Ayo, Mas. Nasi gorengnya masaknya pas, ya. Karena dia nggak ngempel-ngempel ya. Aku tadi masaknya itu airnya sedikit. Biar masuk ke karakter-karakter nasi goreng. Betul nggak, Yuh? Ya. Perah apa perah? Perah, kalau Jawa perah. Oh, kak Wani ngomong banter-banter burung mampu peti. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lihatin. Emang jiwa raganya jenengan tuh suka masak ya? Di jidatnya aja tulisannya apa itu? Jajan mercon. Mercon, wes. Terus ini kan makanan semua tuh ya? Ini makanan semua, terus ini ada ikan, anu segala macam. Ini cabang purnama ya, sari laut. Itu. Ada fotoku nggak? Belum, nanti next. Oh, kan next ya. Tak kasih fotonya Omay. Kan sudah kolab ya? Iya. Keren. Tabenya. Nah, ini loh sih, Pak Toto no, yang pengen cetok ini kamerai. Ayo, coba. Dan dikira ke apus-apus ini, Omay. Aduh, cabenya nggak dimakan. Oh, ada yang bilang gitu? Ada juga yang bilang gitu. Padahal kita ini udah sampai kena GERD loh. Kalau penonton. Ini loh, bro. Lihatin loh, bro. Jaksel, anak Jaksel lagi mau makan deh. Wah, anak Jaksel ya, bro. Oke, bro. Okay. Kita suapin ke mulut kita, bro. Oh, iya. Mantap. Wah. Ini kayak apa ceritanya? Aku kolam banyak dengan kok rambutku
malah kayak orang habis dijambai wong kemana-mana. Berarti kan itu terbukti kalau masakannya enak, bro. Oh iya, enak banget, bro. Sekarang sama niki lugu-lugu minta dikeprok gitu loh orangnya, kayak nyebelin tapi nyenengin. Iya, alhamdulillah. Rabbil alamin ya. Nah. Eh, petinya ya. Ini ya. Tak tarik ya, Kak ya. Petinya langsung 3 ya. Siap. Pesing-pesing sekalian ya, Kak ya. Aromaterapi biar enggak style terus, Bro. Pakai aromaterapi ini. Nih, petiku ada berapa? 1 2 3 4 5 6, Bro. Ya Allah. Langsung kita masukin sini kerupuknya. Kita masukin kerupuknya anak jaksel. Nih. Udah mau habis nih. 5 kayak centong. Udah tinggal segini aja. Enak ya? Nah. Wah. Ambil nonton TV ini enaknya. Tapi nyasilah ya. Habis, Rek. Istri kok ngefans banget ya sama Omai. Masa sih? Malah, mas beneran tak ini mau ambil Omai. Gitu, ya wes. Wah, ibu mana malah. Ya apa sih, Rek. Wes ya, sudah selesai dulu ya. Sampai ketemu di Malang, warga Malang siap-siap ya. Nanti Omai awar-awar emplok di sana ya. Akhir bulan. Mantap. Stay happy, stay healthy, stay positif. Tonton terus keseruan Omai ngemplok-ngemplok di video selanjutnya setiap hari. Senin, Rabu, Jumat, jam 7 malam. Hanya di channel Kesering Tepis Ma. Farida! Nurhan! Awar-awar! Kayaknya kok gitu, separasi mas. Iya. Iya. Coba. Nah. Wah, cok mas, terus susah. Merakuat aku. Baik. Ternyata Omai mangannya wake. Loh. Orang settingan, bro. Biasanya setiap hari sampean makannya apa, Kak? Setiap hari pastinya makannya nasi, aku. Enggak pernah makan orang, makan apa? Teman, enggak pernah. Oh, belum? Belum oh, iya. Jangan kelor, jangan bayar. Oh iya. Setiap hari. Lagi yo, iku anu, lek di Lumajang iku keharusan. Nasi jagung sing di pasar itu lho, sapa? Iya. Maeron. Maeron. Oh. Maeron. Aduh, saya ngalir. Ayo enggak makan ini, Kak? Waduh, sih, tau. Wah, kata Omai terlalu ekstrim loh, ternyata ngomongnya loh.